Pemain Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono mengisi waktu jeda kompetisi Liga 1 dengan tampil di turnamen antar kampung. Evan pun berkolaborasi dengan sang kakak untuk membela tim kampung halamannya. Memanfaatkan libur kompetisi, pemain Timnas Evan Dimas Darmono bermain tarkam atau turnamen antar kampung Piala Lanyala Akademia Cup 2017 di Klakarejo, Surabaya, Jawa Timur. Mantan pemain yang membawa Bayangkara FC juara Liga 1 ini turun di babak kedua untuk membela tim kampungnya Desa Ngemplak Harapan Kita. Selain Evan Dimas, tim Harapan Kita juga diperkuat mantan pemain Persebaya 1927, Ferry Aryawan yang merupakan kakak Evan Dimas. Kehadiran bintang timnas ini pun menjadi magnet bagi para penonton dalam laga Harapan Kita yang melawan tim Putra Mars Benowo yang diperkuat Habib Syukron, mantan pemain Persebaya. Dalam turnamen ini untuk apa sih, mengisi waktu atau gimana dalam? Ya, sama mengisi waktu juga, terus sama latihan jaga kondisi juga. Yang pasti pengen menyenangkan orang kampung saya. Saat membela tim dari kampungnya ini, Evan tidak mendapat bayaran alias gratis. Bahkan ia menyumbangkan dana untuk tim Harapan Kita. Laga tarkam melawan tim Putra Mas Benowo, tim Evan Dimas menang dengan skor akhir 1-0. Dan lolos ke final bertemu dengan tim asal Gresik. Tribroto Purnawanto, Surabaya.